berdoa minta dunia makin baik tapi tak pernah berusaha untuk memperbaiki dunia. Inilah penipuan yang selalu dilakukan oleh umat Islam. Assalamualaikum dan salam Ramadan. Saya harapkan sempena Ramadan ini, infak dan semangat anda melalui link yang tertera akan dapat membantu meneruskan kerja jihad cyber ini dengan lebih jayanya. Terima kasih tidak terhingga buat anda semua. Cerita Saidina Umar Al-Khattab. Ada seorang bapa main mengadu kat dia. Bapa tu main kata, aku kena pukul dengan anak aku. Anak aku pukul aku. Maka Umar kata, Masya Allah, daraba ibnu abah. Seorang anak memukul bapaknya. Zaman apa ini? Umar tidak terus kata, Ya Allah, kau selamatkanlah zaman ini, Ya Allah. Janganlah bagi ada cerita seorang anak memukul bapak, Ya Allah. Bukan itu tindakan Umar. Umar bertindak. Apa Umar buat? Panggil anak kamu. Bila dipanggil si anak tadi, jumpa dengan Saidina Umar. Bila jumpa dengan Saidina Umar, maka ditanya, kamu dulu sekolah mana, belajar mana, ada belajar agama tak? Dia kata, tak sempat wahai Umar, tak sempat wahai Amirul Mukminin. Aku memang sibuk jaga kambing, lembu dan kerbau. Maknanya kerja kamu jaga kambing, lembu dan kerbau, ya. Habis tu, apa cara kamu? Saya ni selalu bawa kambing saya. Belah kanan kambing, belah kiri, ada lembu saya. Ada unta lah semua. Tapi saya bawa naik hemar saya. Hemar saya ni, bila tak mau jalan, saya pukul. Bila dia cakap banyak, saya pukul. Bila dia o-a-o-a, saya pukul dia. Oh, Umar kata, patutlah hang kena pukul. Dia kata pada bapa tadi, patutlah hang kena pukul. Pasal anak kamu tidak ada ilmu Islam. Yang dia ada adalah ilmu haiwan. Bila nak settlekan masalah kambing tak mau berjalan, pukul. Bila nak settlekan masalah lembu tak mau berjalan, pukul. Bila nak settlekan masalah hemar yang tidak mau dengar cakap, pukul. Bila hemar tu bising, nak bagi dia berhenti bising, pukul. Bila kamu bising, anak kamu nampak kamu macam hemar. Sebab yang dia ada adalah ilmu haiwan. Padanlah kamu kena pukul dengan anak kamu. Kerana kamu tidak pernah memberi tarbiyah Islam kepadanya. Tuan-tuan, berdoa tapi anak tidak belajar agama. Berdoa tapi isteri tidak pernah diasuh dengan agama. Berdoa minta dunia makin baik tapi tak pernah berusaha untuk memperbaiki dunia. Inilah penipuan yang selalu dilakukan oleh umat Islam. Kerana mereka ingat hanya waktu mustajab tempat berdoa. Tapi syarat itu mereka tidak penuhi, tuan-tuan.